Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lil huda wa dinil Islam. Amma ba'du. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan Allah. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Yulian Azhari, S.Sos.I., S.A.M.H. Pada saat ini, insya Allah kita akan mengangkat tema yaitu dengan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Tema ini sangat penting sekali kita angkat dan sangat penting sekali kita sampaikan kepada umat di muka bumi ini. Betapa indahnya apabila diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari selalu menegakkan yang ma'ruf. Dan apabila ada kemungkaran kita, cegah. Subhanallah. Allah telah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sadaqallahul Azim. Dan hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat yang menegakkan kepada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Wahai para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk pada saat ini adalah sekelompok umat. Ya, kita masuk dalam sekelompok umat yang menegakkan kepada yang ma'ruf. Semua kru TV One yang bertugas pada saat ini, semua para pemirsa TV One di Nusantara ini adalah termasuk sekelompok umat yang menyaksikan pengajian ini, termasuk sekelompok umat yang menegakkan kepada kebenaran. Karena mengikuti jalannya pengajian kita ini, barakallah. Ini pahalanya luar biasa. Allah akan berikan ganjaran yang seluas langit dan bumi. Subhanallah. Karena orang-orang yang menegakkan kepada yang ma'ruf, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan semua petunjuk-petunjuk Allah kepada kita semua, kepada siapapun kita sampaikan, ini adalah ciri khas orang-orang yang menegakkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Dan ini adalah termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Kita lihatlah di wilayah kita, di tempat kita berada, dimanapun sekarang itu kondisinya, masalahnya manusia sekarang lebih bangga kalau mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang mudorot,
perbuatan-perbuatan yang maksiat gitu. Jadi sekarang tuh bukannya orang lebih gencar mengajak seseorang untuk ke perbuatan yang mudorot. Kalau mengajak ke perbuatan yang ma'ruf, merasa hina atau apalah itu gitu. Kita lihat saja, masih banyak nggak, lebih banyak generasi milenial kita mengajak ke masjid atau mengajak ke bar? Kayaknya lebih banyak yang ke ini ya, perbuatan-perbuatan mudorot. Kita buktikan. Jadi kalau ada generasi milenial yang mengajak, yuk kita sholat, yuk ke masjid, yuk kita belajar tajwid, ya, yuk kita belajar ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, walantakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Walantakum minkum, ya, gimana tajwidnya, indahnya. Nah, banyak nggak generasi milenial sekarang itu yang ngajak ngaji, belajar tajwid dengan benar. Waltaka, ya. Tetapi orang lebih gencar, yuk kita sana, yuk. Kemana? Santai, kebar, kemana, segala macam. Nah, lebih banyak yang begitu. Lebih bangga sekarang masyarakat itu kalau untuk perbuatan-perbuatan yang lebih mengarah ke kurang berfaedah seperti itu. Makanya kita angkat tema ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jarang sekarang kita, yuk kita bantu. Kenapa? Di sana ada tanah longsor, di mana? Di daerah sana gitu ya. Kasihan ya. Banyak yang meninggal. Nah, kadang-kadang kita melihat segala sesuatu itu kita biarin saja, ya udahlah. Bukan keluarga saya, terkadang begitu ya. Nah, ini kan perbuatan yang mungkar. Saudara-saudara kita yang gak makan, mereka yang berada, aduh, sangat mengenaskan sekarang. Kalau kita melihat ya, kalau kita melihat itu, kita lihat saudara-saudara kita semua yang ada di muka bumi ini tidak semuanya berhidup berkecukupan. Tidak semuanya mereka beruntung. Kita lihat begitu banyaknya panti asuhan, anak-anak yatim piatu, banyak sekali. Adakah kita silaturahmi melihat kondisi anak-anak di sana? Yang notabene mereka sangat menanti uluran tangan kita. Dia menunggu orang tua asuhnya. Dalam hal ini orang-orang yang bersedia untuk mengadopsi mereka.